Bahwa Bapak diundang untuk datang ke cabang berat ini, Pak, yang terdekat di lokasi Bapak, ya. Ya, lho, Pak. Gimana, Halo. Pak? Ya, untuk Bapak ini kan Bapak datang ke Pelan-pelan cabang aja berat ini, Pak. ngomongnya, Pak. Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Ya, nggak usah gitu. Ya, Ini itu aja Bapak yang kan dekat. diundang, Bapak. Jadi kan Bapak kan diundang datang ke cabang berat ini, Pak, yang terdekat di lokasi Bapak, ya. Di mana Bapak ini kan diundangnya tujuan, Pak, untuk melakukan penukaran poin transaksi bagi nasabah bank berat ini, Pak. Ya, lho, Pak. Ah, ya. Ya, jadi untuk selama Bapak gunakan dari rekening berikutnya Bapak, Bapak telah kumpulkan poin transaksi Bapak yang sebanyak 500 poin Bapak yang. Nah, maka Pak, untuk poin Bapak yang telah dikumpulkan sebanyak 500 poin, Pak, nantinya itu bisa ditukar, Pak, dengan berupa barang elektronik, Pak, yang. Jadi seperti yang tadi, Pak, yang kulkas, televisi, Pak, jam dinding, dan masih banyak lagi, Pak, yang bisa ditukarkan secara langsung di cabang berikutnya, Pak, yang. Ini dari Ya, lho, Pak. siapa? Bapak dari siapa? Dari Ya, menasukan dari Geraha Bank BRI, Pak. Dari Jakarta Pusat, Bapak, ya. Bank BRI. BRI, Pak, ya. Dari Jakarta Pusat, Bapak. Ya, lho, Pak. Halo. Maksudnya Bapak dari Bank BRI. Iya, benar, Pak. Jadi kan kami langsung ini dari Geraha Bank BRI, Pak. Dari Jakarta Pusat, Bapak, ya. Ya, lho. Ya, Bank lho, Pak. BRI, maksudnya Bank BRI. Bank BRI mana, Pak? Bank BRI, Pak. Dari Jakarta Pusat, Bapak. Dari Jakarta Pusat, apa Ya, urusannya mana dengan Pak? Jakarta Ini kan Pusat? memberitahukan kepada Bapak selaku nasabah Bank BRI nya Pak, bahwa Bapak kan diundang langsung datang ke cabang BRI nya Pak, yang terdekat di lokasi Bapak ya. Di mana Bapak ini kan diundangnya Pak tujuan untuk melakukan penukaran poin transaksi Bapak ini bagi nasabah Bank BRI nya Pak ya. Ya lho, Pak. Halo, Pak. Ya, iya Pak. Nah, bahwa Bapak diundang langsung datang ke cabang BRI nya Pak, yang terdekat di lokasi Bapak ya.